Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena setiap manusia diberi berbagai macam kesulitan hidup oleh Allah, ada kalanya dia tidak ada jalan keluar kecuali dengan cara berhutang. Maka berhutang itu dibolehkan. Bukan disunnahkan, tapi dibolehkan. Dan memberi hutang adalah amalan yang disunnahkan. Dapat pahala besar dengan memberi hutang. Allah SWT menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa kana Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Seorang hamba senantiasa akan ditolong oleh Allah selama dia masih mempunyai sifat menolong hamba yang lain. Dan menolong hamba yang lain salah satunya adalah dengan cara memberi hutang. Jadi ini akad yang jaiz, akad yang dibolehkan. Namun setelah akad itu terjadi, disitulah kadang-kadang ketika terjadinya penyelewengan-penyelewengan, maka jatuhlah kepada hukum haram. Jadi akad asalnya boleh, tapi ketika terjadi kecurangan, sesuatu yang melanggar urusan agama dalam hutang piutang, di situ baru jatuh ke dalam sesuatu yang haram. Maka kita harus tahu seharusnya bagaimana sikap orang yang berhutang dan juga orang yang memberi hutang, nanti juga tahu seharusnya bagaimana bertindak ketika dia berada di posisi memberi hutang, dikhianati, ditipu, dan bagaimana cara menagihnya. Itu akan dibahas satu persatu insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita bahas dulu dari sisi adabun tata'allaku bil muqtarid, iaitu adab-adab kepada orang yang berhutang atau adab-adab orang yang berhutang. Al-adab al-awwal, iaitu adab yang pertama bagi orang yang ingin berhutang adalah adamul iqtirad illa lidharurah. Berusahalah untuk tidak berhutang dalam hidup kecuali betul-betul dalam keadaan darurat. Jadi kita mau dinasihati pertama bahawa kalau bisa hidup itu jangan berhutang. Hindari hutang, berusahalah hidup tanpa hutang. Apalagi hutang yang tidak dibutuhkan. Hutang dalam mudarat yang dimaksud adalah kalau seandainya tidak berhutang, kita jatuh ke dalam kebinasaan. Itu hutang dalam mudarat. Jadi sudah tidak makan, tidak ada uang untuk membeli beras, atau tidak ada uang untuk membayarkan SPP anak, sehingga si anak tidak bisa ikut ujian, dan tidak ada jalan keluar lain kecuali kita berhutang. Itu posisi mudarat. Artinya kalau enggak kita lakukan, kita berada di dalam mudarat. Tapi kalau berhutang hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sekunder, itu sebaiknya hindari. Apalagi kalau sampai jatuh ke kebutuhan yang tersier, kebutuhan yang sifatnya hanya kemewahan. Ini salah satu jebakan syaitan. Ada orang berhutang untuk kebutuhan membeli televisi. Padahal televisi kalau tidak ada di rumah pun kita tidak mati. Malah kalau ada televisi yang ada kemungkinan mati. Maksudnya jatuh televisi mati. Kalau enggak ada televisi kita aman kan? Dan apakah wajib nonton?
Ini kalau ditanya orang apakah hukum nonton wajib? Enggak wajib. Malah tontonan banyak menyebabkan efek negatif. Tapi orang berutang demi beli televisi. Ini jebakan syaitan. Ada orang yang berutang demi membeli mobil mewah. Ini hutang seperti ini hutang yang dibawa oleh syaitan. Kadang-kadang orang dibawa kalau untuk urusan kebutuhan primer, kebutuhan yang dia perlukan, dia tidak berjuang untuk mendapatkannya. Tapi untuk kebutuhan yang didasari oleh nafsu, dia berjuang mendapatkannya. Makanya kadang-kadang sampai berutang yang membuat dia sadar bahwa dia akan jatuh ke dalam kesulitan hidup. Nah, ini perkara yang sebaiknya dihindari. Orang Aceh mengatakan deng ubi let tapak, dua ubi let punggung. Berdiri secukup tapak kaki, duduk secukup pantat saja. Punggung masa Aceh ke pantat, bukan punggung ruang. Jadi maksudnya apa? Tidak usah terlalu mengikuti hawa nafsu. Kalau memang belum saatnya beli mobil, ya bertahan sajalah. Alhamdulillah sudah dikasih Supra, ya, ada tempat bagasi di belakang, bisa taruh anak di dalam, kemudian istri di atas, aman sudah, ngapain perlu mobil. Ya. Kalau masih bisa kerja dengan motor, enggak usah paksa diri harus berleha-leha di dalam mobil karena ada AC-nya. Kalau memang enggak cukup uang, jangan paksa diri jatuh ke dalam dunia itu. Kalau rumah memang hanya tipe 36 dan kita sudah nyaman berada di dalamnya, enggak ada uang, maka hiduplah apa adanya. Enggak perlu tambah kamar, tidak perlu tambah ruangan, tidak perlu tambah ukuran tanah. Hiduplah apa adanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah beliau itu terbuat dari batu yang dilapisi tanah liat. Jadi batunya dilapisi untuk menutup celah-celah, dilapisi dengan tanah liat. Dan dalam riwayat hadis, sahabat menyatakan kalau masuk ke rumah Nabi, itu kepala itu sedikit saja naik, kita jinjit saja kaki itu kena ke plafonnya. Dan plafonnya terbuat dari pelepah kurma. Dan Nabi tidak pernah merasa perlu menambah. Beliau tenang hatinya bersama Allah. Jadi jangan sampai terbuai seakan-akan untuk menghidupi keadaan kita agar lebih nyaman, terus lebih nyaman. Kita terus berutang, berutang, berutang. Kita enggak mikir setelah kejadian itu kita akan hidup dalam kesulitan. Makanya gara-gara itulah orang kadang-kadang dari hidup nyaman menjadi hancur. Dulu awal lulus PNS itu gaji 2,900, potong BPJS 300, tinggal 2,600. 2,600 itu bisa hidup, bisa hidup nyaman, bisa belanja telur satu papan, bisa beli papan sejumlah telur. Hidup nyaman, istri nyaman, ikan ada, semua ada, ada kulkas satu pintu, semua selesai. Setiap awal bulan dapat uang 2,900, kemudian sedikit dipotong, sudah semuanya nyaman. Anak-anak mau beli apa, es krim sekali-sekali, dapat semua. Sekolah masuk TK, SD, semuanya dapat. Bahkan ada yang bisa simpan. Lalu kemudian mulailah dibisikkan untuk menggadaikan sertifikat PNS. Biasanya bisikannya itu, asal sudah ada SK, nah itu bisikannya sudah mulai datang. Kadang bisa jadi dari istri, kadang bisa jadi dari suami. Istri mengatakan, hai bang, mungkin tak tinggal rumah hubutnya lagi nyawaju-aju. Apa mungkin kita tinggal dalam rumah sekecil ini terus-terusan? Lihat tetangga samping. AC-nya itu terdengar suara kotak AC-nya dari belakang rumahnya ke rumah kita. Saya masuk ke rumahnya, Masya Allah, dingin prion itu beda bang dengan dingin kipas angin kita. Kulkas kalau pakai satu pintu, itu es itu berkabut. Gimana es berkabut? Penanjihan esnya enggak bisa ini lagi bang, ada lepas lagi kalau satu pintu itu.
Jadi harus yang dua pintu. Kalau dua pintu, esnya aman, ikan aman. Itu dah mulai itu, bisikan-bisikan itu. Mulailah terfikir, tidak sanggup lagi tahan di rumah sewa, tidak sanggup lagi pakai sepeda, lalu mulai ingin menghidupkan diri yang lebih nyaman, macam-macam. Akhirnya SK-nya diletakkan di bank, mulai berhutang. Hutangnya hutang dalam keadaan bukan Islami pula, hutang riba. Dan hasil marginnya itu kalau diambil 10 tahun begini, 15 tahun begini, akhirnya dari 2,600,000 tersisa gara-gara ayak pegat rumah, gara-gara ayak pegat blokul kahraya, beli ini beli itu, tinggal uang RM499,000 berbulan. Karena setiap bulan harus dipotong sekitar 2,200,000 tergantung berapa tahun. Setelah kejadian itu, maka mulailah hidup dalam rumah tangga porak-poranda. Rumah tidak selesai, kulkas sudah ada dua pintu. Selayaknya rumah itu bertambah dingin dengan kulkas itu, tapi bertambah panas. Isteri mengatakan, mana mungkin kita hidup dengan 499,000 ini? Pejut dah belau lewinyo. Suami mengatakan, kengkah yang you roji. Kan kamu yang suruh ambil wang, suruh buat ini, buat itu. Kata isteri, mana bodoh kamu, kamu taat saya. Seharusnya saya taat sama suami, bukan suami taat sama isteri. Ini sama-sama setan saya simpan. Mulai ribut, ribut, terus ribut. Itu kalau dulu ribut cuma akhir bulan. Semenjak 500,000, ribut awal bulan sampai akhir bulan. Isteri minta cerai berulang-ulang. Sedangkan tagihan hutang masih 10 tahun yang akan datang. Mulailah terjadi kehancuran. Akhirnya apa? Porak-poranda. Anak-anak masuk sekolah pertama, ketika masuk pesantren, hutang belum selesai. Masuk pesantren rata-rata sekarang bayar 9 juta, 10 juta bayaran pertama. Panek copeng, hutang lah. Berhutang lagi, terus hidup dalam hutang. Jadi syaitan membuat hidup itu begitu kacaunya. Lalu kemudian mulailah menipu. Yang seharusnya masuk kantor, gara-gara di situ cuma keluar 500,000, dia tidak masuk kantor lagi. Sudah mulai cari kerja di tempat lain, tapi ambil gaji di situ. Ada yang datang model fingerprint saja, kemudian berangkat. Kenapa? Dia harus cari di tempat yang lain. Dia pergi kantor kadang-kadang dengan becak. Nanti fingerprint, lalu ya tarik becak. Padahal di sana kewajiban. Kenapa harus menambahi dan menutup utang-utangnya? Terus semua, kekacauan semua terjadi. Hancur-hancuran. Itu akibat apa? Tidak merasa cukup dengan hidup yang diberikan Allah. Dan itu sudah banyak terjadi. Jadi nafsulah yang menjatuhkan kita. Maka Allah mengatakan, wa inna nafsa la ammaratun bisu. Berhati-hatilah, nafsu itu la ammarah. Allah pakai lam taukin. Nafsu itu benar-benar mengajakmu kepada keburukan. Yang sedekah-sedekah enggak ada lagi tu. Apa cerita sedekah? Utang tak bayar-bayar. Jadi nasihat pertama, kalau bisa hidup, berusahalah tidak berutang. Jadi jangan begitu mudah kita sedikit-sedikit berutang. Asal sedikit, ya, jumpai orang, jumpai ini, jumpai itu, minta utang. Ini apalagi itu merendahkan izzah, merendahkan marwah, ya, muru'ah, merendahkan wibawa dan kemuliaan kita. Kita kalau sudah sering tangan kita begini, Pak, walaupun orang punya belas kasihan untuk kita, sayang, kasihan, tapi ketahuilah derajat kita pada waktu itu turun. Kita tidak lagi dihargai orang. Mungkin dikasihnya, tapi orang akan berkata kepada istrinya, hai danging li apanya. Tak sanggup kita lihat lagi apa itu. Apa itu apa? Om itu apa, bapak itu. Tak sanggup kita lihat lagi. Sebentar-bentar berhutang, sebentar-bentar berhutang. Jadi orang mulai benci, Pak. Sehingga orang ketika dia assalamualaikum, itu tak nyaut lagi. Jendela tutup, pintu tutup, enggak akan disahut karena tahu nanti minta utang lagi. Di situlah satu komplek, satu kecamatan, satu kabupaten akhirnya mengenal ini tukang cari hutang, dan kemungkinan besar dia terlilit hutang sampai tidak tahu cara bayar, beresiko nanti dikejar-kejar seumur hidupnya. Nanti terus sampai mati itu, dan semakin bahaya, semakin bahaya. Makanya berusahalah untuk hidup kalau bisa, ya, apa adanya saja. Kalau sudah ada, ya silakan. Mau tambah sedikit-sedikit, tambah rumah,
Tambah motor karena anak sudah banyak. Kalau mau tambah anak, silahkan. Saya enggak berani bilang tambah istri. Jadi itu kalau sudah ada, silahkan. Tapi hidup dulu dengan sabar. Baik, kemudian yang kedua. Adab yang kedua ketika mau berhutang, ayyaktasira fil iqtirad ala ma yulzimuhu. Kalaupun harus berhutang, jatuh ke dalam kondisi darurat, maka berhutanglah secukup kebutuhan saja. Jangan sampai dibebani oleh hutang. Wa iza iqtarada falyaqtasir ala ma yakfihi litahqiq ghardihi minal qirat. Jadi seandainya memang harus, kita butuh uang untuk bayar SPP anak, uang makan ada, tapi enggak ada uang berlebih untuk bayar SPP. Atau anak kita mau berangkat menyambung sekolah S1, kebetulan dia pintar mau keluar negeri, lalu kemudian kita tidak ingin kecewakan dia, tapi butuh uang tiket. Pinjamlah secukup uang tiket saja. Oh, enggak cukup untuk beras, pinjam secukup beras saja. Uang untuk beli tomat, bawang ada, enggak usah pinjam, tidak usah berhutang. Jadi secukupnya saja. Jadi jangan beg galak-galak udip dalam hutangnya. Kadang-kadang ada orang butuh 100 ribu, dia pinjam 1 juta, 900 ribu itu dia berleha-leha dengannya. Ini awal kehancuran hidup. Akhirnya bertumpuk-bertumpuk. Jadi secukupnya, maka itu akan membuat kita terasa ringan. Nah, kemudian adab yang ketiga, ayat taharra al-iqtirad ana rajulin salih. Kalau bisa, berhutanglah pada orang yang salih. Seandainya pun harus berhutang, maka berhutanglah pada orang yang salih. Kenapa disunnahkan atau dianjurkan berhutang kepada orang yang salih? Iza iqtarada min rajulin salih irtahat nafsah. Orang yang berhutang kepada orang yang salih biasanya lebih tenang hatinya. Karena orang yang salih itu biasanya akan banyak kemaafannya, banyak keringanannya. Dia faham ilmu, dia tahu bahwa kalau meringankan hutang begini-begini. Dan itu orang yang faham agama banyak, ketika dia menjadi korban hutang, itu banyak pertimbangan. Jadi hanaga hambur lah juga, dia tidak menghamburnya terus. Kalau orang, Pak, kita berhutang sama orang yang enggak ada ilmunya sama sekali, tidak ada ilmu agama, tidak salih, itu begitu sedikit bermasalah, itu langsung parang dibawa ke rumah. Jadi nagih hutangnya dengan parang. Orang salih tidak, dia WA dulu, assalamualaikum, mohon maaf, sudah sampai waktunya bayar hutang. Masih juga tertunda, bulan depan di WA-nya lagi, mohon maaf, sudah tertunda 2 bulan. Masih juga tertunda, mohon maaf, saya mau lapor polisi. Tapi banyak kemaafannya, istilahnya enggak langsung masuk ke dalam suasana yang mengerikan, tidak. Tapi walaupun begitu, tujuan kita berhutang sama orang yang faham ilmu agama, itu tujuannya bukan untuk memperalat dia, bukan untuk membuat beliau masuk ke dalam kesulitan hidup. Karena banyak orang yang begitu dikasih tahu, ini orang itu, bapak itu baik orangnya, saleh orangnya, jamaah masjid juga, berhutang sama dia aman insyaAllah. Kakak aman, anak baik-baik. Karena merasa tenang, bapak itu orangnya lembut kali, enggak mungkin dia begini. Udah, kita akhirnya menyakiti dia. Jadi bukan ke situ arahnya. Maksudnya disuruh berhutang kepada orang saleh, dia akan mengetahui cara-cara untuk menagih dengan cara yang baik. Dan dia tidak menghilangkan ilmu agamanya dengan kezaliman-kezaliman. Jadi orang saleh itu kalau memang ikuti perjanjian, ya sesuai perjanjian saja. Enggak akan terjadi dia sebelum waktu tempo jatuh kemudian dia telefon, "Hai kabayu hutang ke bah? Amun nak kabayu kanging bah?" Enggak ada caranya begitu. Tetapi dia akan mengatakan, "Nanti tanggal 25 sudah jatuh tempo ya. Tolong tepati janji." Nanti dikirimnya hadis satu, dikirimnya ayat satu.
dikirimnya puisi, ada dikirim lagu juga Pak, bila Israel datang memanggil, itu dikirim itu. Nah, jadi ini salah satu kelebihan kalau kita berhutang kepada orang yang baik. Makanya orang yang baik itu banyak korban kena tipu sama orang yang berhutang Pak. Ini wajah-wajah bapak kan wajah kena tipu semua ini. Wajah-wajah baik yang pernah kena tipu. Orang karena kita kalau punya iman Pak, itu enggak tahan ketika datang orang menangis di depan kita, lung hanapeng, lung meno, lung medih. Kita kadang-kadang walaupun kita ragu, ini orang penipu atau bukan, tapi enggak tahan, hati enggak tega kita yang bicara itu iman, karena malaikat mengatakan sudahlah. Ini hamba Allah, tolong sajalah, tolong sajalah. Oh, masalah dia tipu nanti engkau ambil di akhirat. Nanti engkau ambil kebaikannya di akhirat. Makanya orang saleh itu, orang beriman itu banyak yang jadi korban. Kalau orang yang tidak ada imannya, malah enggak pernah jadi korban. Karena dia dengan tanpa iman, dengan tanpa iman yang bagus, dia berubah jadi pribadi yang pelit. Sehingga ketika ada orang berhutang, oh dia langsung. Dia tidak lihat kondisi, kah pugasin ke? Kah begah-begah derogasin, kamu ngaku-ngaku miskin. Saya dulu juga miskin. Nggak usah sok-sok berhutang di sini. Saya juga dulu miskin. Saya hidup cari uang sendiri, semua sendiri. Keluar, Pak. Dia suruh keluar, Pak. Pergi cari sendiri sana. Jangan hidup malas, dimarahinya lah. Itu yang begitu mungkin dia selamat, tetapi imannya tidak bergerak, tidak bergerak. Karena kita kalau bergerak iman, ragu-ragu ada. Ini ditipu apa enggak? Apalagi kita lihat Pak, orang yang bawa sertifikat, ditulisnya nama pesantren. Dia minta dikasih sertifikatnya, taruh foto-foto. Mau kita cek di Google apa betul ada pesantren itu, pulsa enggak ada. Akhirnya kita bilang, oh kakak cok je. Kakak nyo 50 ribu ya, 50 ribu ya untuk bantu anak yatim pesantren ini. Padahal waktu kita dengar, rupanya enggak ada. Fiktif semuanya. Dan itu paling banyak terjadi. Jadi ini yang ketiga, seandainya pun harus berhutang, maka berhutanglah kepada orang yang kira-kira mengenal ilmu agama. Kemudian berikutnya, ada berikutnya yaitu ayyaktuba dainah. Setiap kali orang yang berhutang, maka sebaiknya dia menulis hutangnya. Sebenarnya yang harus paling banyak mengingat utang itu orang berutang, bukan orang yang memberi utang. Kita sudah berutang, kan kita yang harus merasa berdosa. Ini kejadiannya enggak? Sudah kita berutang, kita paling santai. Orang yang kasih utang yang memikirkan. Seharusnya kita yang bawa bon, kita yang bawa kue tansi. Jangan bawa kue juga boleh, tapi bawa kue tansi. Kita kasih sama orang yang memberi utang untuk kesepakatan, kita catat. Catat itu sunnah dalam berutang. Jadi itu bukan menunjukkan bahawa kita ini terlalu pelit. Nanti ada yang mengatakan, Allah membacut utang, catat. Enggak pernah catat Pak, utang sedikit. Sudah puluhan juta enggak tercatat. Begitu meninggal, ahli waris tak tahu sama siapa utang. Kan sekarang kita model dulu utang itu kan dengan lisan saja. Waktu kita kalaupun yang berhutang minta dicatat, Pak dah catat macam bacut. Malah kita yang bekas hutang mengatakan, alah kecil kali itu, sejuta pun tak usah catat. Lama-lama terjadi sengketa. Padahal mencatat hutang itu bahagian yang sangat-sangat dianjurkan untuk menghadapi perkara-perkara yang akan menjadi sengketa di dalam hutang piutang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musammam faktubu. Wa liyaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang yang beriman, kata Allah, kalau engkau melakukan transaksi hutang, maka catatlah, kata Allah. Disuruh catat, tulislah, kata Allah. Jadi kebiasaan menulis hutang itu banyak sekali menyelesaikan perkara. Kalau kita tidak ada bond, tidak ada kuitansi, di atas satu buku catat nama dia, ada kolom tanda tangan, buat tanggal berhutang. Dan itu menjadi salah satu tanda. Cuma karena dunia semakin modern, semua perkara itu harus berlandaskan label hukum, maka paling bagus kalau hutang itu sudah banyak, jumlahnya banyak,
Ya, kira-kira di atas 5 juta lah atau di atas 10 juta lah. Itu paling bagus yang pakai benda-benda yang bisa dihadapi di dalam hukum. Contohnya materai, ya, harus ada materai. Kalau sudah main puluhan juta, itu kalau bisa di depan notaris berhutang. Ya, kalau enggak, kita banyak sekali orang yang hari ini melarikan diri dari hutang dan kita tidak bisa mengejarnya karena tidak ada sandaran hukum sedikit pun pada kita. Jadi jangan merasa berhutang itu dianggap pelit. Jangan merasa enggak enak. Jangan merasa nanti kalau kita catat, orang itu akan mengatakan bahwa itu pun catat, itu sedikit pun catat. Padahal itu salah satu cara dia untuk menghilangkan. Orang boleh bilang bahwa seseorang pemaaf, tapi dalam urusan berhutang itu memaafkan itu agak berat. Karena hutang itu hubungannya dengan harta, dan harta itu kita cenderung merasa memiliki lebih tinggi. Kenapa bahasa Arabnya harta disebut malun? Harta itu kan mal, makanya baitul mal, tempat tumpukan harta. Kenapa disebut malun? Mala yamilu, itu dasar bahasa malun. Itu artinya cenderung atau condong. Maka disebut mal karena orang condong untuk memikirkan, memiliki, rasa selalu ingin bersamanya. Maka uang itu kuat daya tariknya pada hati kita. Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah ujian bagimu. Makanya orang ketika mau bersedekah saja itu kan ditarik-tarik oleh syaitan. Karena masalahnya adalah kecenderungan hati pada harta. Nah, jadi ini yang perlu kita fahami dulu, bahwa saya ulang sekali lagi, yang pertama tadi, usahakan kalau bisa hidup tanpa utang. Jadi meninggallah tanpa membawa utang. Yang kedua, berusahalah kalau berutang secukupnya saja. Kalau seandainya harus berutang, secukupnya saja. Yang ketiga, kalaupun harus berutang, berutanglah kepada orang yang punya harta dan saleh. Yang keempat, catatlah utang. Yeah.